gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau ngasih info aja buat apa ya? Buat player yang suka gelut ya. Soalnya ini ada event yang sangat menarik sekali dari AGW, yaitu adalah PvP. Bentar, ini kok layarku gini? Waduh, webcamku cok. Anjing. Bentar ya. Anjir. Kok getar gitu cok? Fuck. Udahlah ya, gak apa-apa lah ya. Udah, udah amat. Udah ya, oke. Ini tuh adalah event PvP dari AKW ya. Di sini itu ada ini, The Hero Guild PvP Community, anjir. Wah, ini tuh penjelasannya terlalu banyak ya. Kayaknya aku nggak bisa jelasin semuanya secara detail. Aku cuma mungkin bisa mengasih penjelasan tuh ya, cuma anu aja. Apa itu namanya? Cuma beberapa gitu aja ya. Ini ada videonya, kita coba tonton. Lagu-lagu vlog pada umumnya ya. Oh iya, ini sama yang bikin Hero System tuh siapa ya? Ini tuh dari luar negeri atau dari Indonesia sih? Aku kurang tahu ya. Udahlah, kita tonton aja. Jadi yang ku tahu ya, soalnya di Indonesia udah pernah dicoba. Sebelumnya di video-videoku sebelumnya ada kok yang tentang Hero PvP itu, yang dari Amaper ya. Dia tuh kayak sistemnya itu kayak apa ya? Jadi kalian bakal kelihatan di sini ngekillnya berapa, doktrinnya berapa, death assist, monster damage dan lain sebagainya itu ada. Cuma kan pada dasarnya kan aku bukan orang yang suka PvP ya. Jadi aku agak kurang paham ya. Tapi sih kayaknya kalau kalian ngikutin sih bisa ya. Bisa kok. Ini nggak terlalu susah. Jadi ini kayak kalian itu disuruh login, kalau nggak salah login atau nggak gimana, mendaftarkan akun. Nah nanti desain akun kalian itu bakal ada di situ, terus bakal terdata kalian login di mana, kalian nyerang apa, damage-nya berapa, kalian ngekill orang berapa dan lain sebagainya ya. Jadi di situ semuanya bakal terdata gitu loh ya. Itulah Hero PvP ya. Jet detection. Let's get your started. Ini nanti videonya aku kirim di aku masukkan ke mana itu namanya, deskripsi aja ya. Supaya kalian bisa nonton. Soalnya aku juga kurang paham, coy, ya. Karena banyak ya fiturnya itu, terlalu banyak, aku pusing anjir. Di sini kita membahas anunya aja ya, membahas apa namanya ya? Membahas yang penting-pentingnya aja ya. Yang penting itu ya itu ini. Ini offer, jadi di sini hadiahnya itu ada sekitar 100.000 AP. 100.000 AP. Gila. Ini cara kerjanya ya. Jadi nanti level 1 versus 1. Aduh kurang paham aku, cok. Aduh. Aku kalau lihat tulisan bahasa Inggris banyak gini aku pusing, coy. Aduh. Waduh, pusing aku. Community organization anjing. Ya ini ada ini 40 KAP giveaway nih untuk player yang bisa masuk ke legend. Kalau kalian bisa legend, kalian dapat 40 KAP, gila. Battle per testing. Aduh anjir, pusing aku. AP raffle. Ah, pusing. Pusing aku. Nih, kalian caranya, kalian disuruh ini. Kalian suruh masuk ke Discord-nya dulu. Habis kalian masuk ke Discord, kalian harus menyelesaikan apa ini, verifikasi ya sama ini, terus kalian baca PvP rules-nya sama list of PvP bot comment to get an idea for what comes next, untuk dapat info mungkin ya. Feel free to ask anyone in the server. Oke, jadi kalian bisa tanya siapapun di situ ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di Discord-nya ya. Oke. Ya, dah. Info yang bisa aku berikan sebatas itu aja, karena aku juga pusing, coy.
terlalu banyak tulisan bahasa Inggris, aku pusing. Dan aku juga nggak terlalu paham tentang PvP ya. Yang aku paham ya ini, hadiahnya ada sekitar 100 ribu AP lebih. Terus kalau kalian ini daftar apa itu namanya? Daftar hadiahnya ya. Jadi ini 40 KP kalau kalian masuk legend dan lain sebagainya. Nanti design note-nya aku kasih link-nya lah ya, kalian coba lihat-lihat sendiri lah ya. Ini juga ada juga ada Twitter-nya. Ini ada YouTube-nya. Nanti coba aku tulis aja di deskripsi ya semuanya ya. Ya kalian tinggal ikutin aja. Ini adalah kabar baik buat kalian yang anu ya. Yang apa ya maksudnya? Yang suka PvP ya. Dan ini aku kagum banget ini sama fan art-nya, keren banget, cok. Ini bikin gimana ya? Keren loh, lihat warnanya bagus, posenya keren, gila ini keren banget bangsat. Cok, sangar, cok. Berapa juta ya ini ya satu ya? Soalnya yang di Twitter itu mahal, coy. Yang langganannya Akiwe itu mahal anjir. Cok, ngeri ya. Ngeri ya, fan art-nya ngeri banget anjir ya. Ini bentar ya, ini Hero Guild nih kok kayak logonya Hidden Project ya? Iya nggak? Kalau nggak salah, apa ya? Nggak salah lihat ya, ini kayak Hidden Project ya. Kayak sih, ya. Entahlah ya, aku nggak tahu ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu aja ya info yang bisa aku kasih tahu ya. Karena aku juga, aku sendiri kurang paham sebenarnya. Cuma nge-share aja ya. Siapa tahu dari kalian ada yang sangat paham sekali dengan ini, kalian bisa ikutan ya. Dan siapa tahu kalian juga bisa memenangkan ya. Gila. Tapi ini internasional ya. Gila. Soalnya ada itu di Twitter itu katanya ada yang ini kan biasanya kan ada rules-nya ya. Kayak pakai kelas yang starter atau gimana. Di Twitter itu ada kayak katanya pemain player yang jago banget pakai starter class ya. Aku juga nggak tahu sih orangnya siapa, pokok intinya gitulah ya. Jadi ya kalian kalau mau ikutan ya kalian harus latihan, coy, karena ini event yang diselenggarakan sama Akiwe loh ya, bukan dari perorangan tapi dari Akiwe loh ya. Akiwe hadiahnya pun gila ya, sampai 100 ribu AP lebih kayaknya sih gitu ya, gila ya. Oke ya. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa coki akun kalian di Pawn Shop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.